السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Kita masih lagi dengan kisah Nabi Musa alaihi salam. Ini kelas ni 21.9 ni dah lama ni kan. Ni dah 12.10 dah. Okey, silap ni. Check balik. 28 12.9. Ni dah lama ni kan. Tarikh ke? Okey, kita start di sini lah. Bismillah. Salatu wassalam ala Rasulillah. Qalu, mereka berkata, wa nazala banu Israel hawla Tur Sina. Mereka ni sebenarnya ulama ahli kitab. Qalu ni tengoklah fasal fi dukhul bani Israel atti. Kita dah baca dah sebenarnya, tapi tak apa lah, kita ulang balik. Fasal menceritakan tentang masuknya Bani Israel ke Atih. Atih ni maksudnya pada satu kawasan luas, kawasan lapang, yang mana orang-orang Bani Israel tersesat di situ kerana mereka enggan mentaati perintah Nabi Musa AS untuk masuk ke Baitul Maqdis. Jadi mereka berada berkeliaran di Atih ni, padang yang luas, padang pasir yang luas lah, dan tidak bernegara mereka ni. Wa ma jara lahum minal umur al-ajibah, dan apa yang berlaku pada mereka daripada perkara-perkara yang pelik. Kata Ibn Kathir rahimahullah ta'ala, waqad dhakarna nukula bani Israel an qital jabbarin. Kita sungguhnya kita dah sebut dah cerita berkenaan dengan bani Israel yang enggan untuk pergi memerangi puak-puak yang jahat, jabbarin, yang jahat, lagi-lagi berleluasa, yang kuat. Wa anna Allah ta'ala aqabahum bitayhi, dan Allah ta'ala siksa mereka, akan beri balasan keburukan kepada mereka dengan mereka itu berkeliaran tersesat di padang pasir lah, macam tu. Atih tadi kan, kawasan lapangan yang tidak boleh dijadikan sebagai tempat tinggal. Wa hakama bi annahum la yakhrujuna minhu ila 40 sanah, dan Allah Taala jatuhkan hukuman kepada mereka bahawa mereka tidak akan keluar daripada Atih itu selama 40 tahun. Dan mereka berkeliaran di muka bumi tanpa negeri, tanpa tempat tinggal yang tetap selama 40 tahun. Kata Ibn Kathir, walam ara fi kitab ahli kitab qissatan nukulihim an qital al-jabbarin. Dan Ibn Kathir kata, aku duk cari-cari, duk baca dalam kitab ahli kitab ni, aku tak jumpa kisah ni disebut dalam kitab mereka. Kan? Tak dijumpai dalam kitab mereka menyebut bahawa mereka tenggan untuk memerangi musuh-musuh yang jahat, yang perkasa tu kan. Jabbarin, musuh-musuh yang berkuasa. Mereka orang tak mau. Dalam kitab mereka tak sebut benda ni. Aku dah cari, kata Ibn Kathir. Walakin fiha, akan tetapi dalam kitab mereka, dalam kisah kitab mereka itu, kitab ahli kitab itu, menyebut wa anna Yusha'a jahazahu Musa liqitali ta'ifati minal kufar. Bahawa Nabi Musa AS, dia siapkan tentera untuk memerangi orang kafir yang diketuai oleh Yusha' lah, Nabi Yusha' bin Nun. Wa anna Musa wa Harun wa Khawr, dan bahawasanya Musa dan Harun, begitu juga seorang lagi Khawr, jalasu ala raksi akmah, mereka berdiri, mereka duduk di atas raksi akmah, puncak bukit. Wa rafa'a Musa asahu, ni kita dah baca dulu kan, kita dah baca ni, dan Nabi Musa AS mengangkat tongkatnya. Fakullama rafa'a intasara Yusha'u alaihim, setiap kali Nabi Musa mengangkat tongkat dia, menanglah Yusha' ke atas musuh-musuh dia. Wakullama malat yaduhu biha min ta'abin nahwa ghalabahum ulaika, setiap bila tangan dia dah lemah, tangan dia jatuh, maka musuh-musuh tadi mengalahkan Yusha', kan. Fattasara hizbu Yusha' alaihim assalam, maka akhirnya menanglah tentera Yusha' bin Nun alaihi salam. Wa indahum, dari sisi mereka, anna yathrun, bahawa seorang yang bernama Yathrun kahin Madian. Dia ni adalah kahin ni macam tukang sihir, tukang ramal daripada Madian, dan ipar kepada Nabi Musa AS, ataupun mertua kepada Nabi Musa AS.
sampai kepada dia makana min amri Musa, berita tentang Nabi Musa alaihi salam. Okey, fa azfarahu Allahu bi'aduwi Firaun, dan sampai kepada dia berita macam mana Nabi Musa menang ke atas musuhnya itu Firaun. Faqadima ala Musa musliman, maka dia datang menemui Nabi Musa dalam keadaan sebagai seorang Islam lah, sebagai seorang Muslim. Wa ma'ahu ibnatuhu, dan diikuti anak perempuan dia, bersama dia anak perempuan dia yang bernama Safur. Safur ni sebenarnya, Safur ni adalah isteri kepada Nabi Musa alaihi salam, zaujatu Musa. Jadi apa nama, Yathrur ni adalah bapa mentua lah, bapa mentua kepada Nabi Musa alaihi salam. Jadi Safur dia datang semua dengan ayah dia, kemudian dua orang anak lelaki dia, anak-anak lelaki Nabi Musa alaihi salam lah, yang bernama Jarshun dan Azar. Maka fatalaqahu Musa wa akramahu, maka Nabi Musa alaihi salam menyambutlah bapa mentua dia tadi, keluarga dia, family dia, dan memuliakannya. Wajtama'a bihi syuyukh bani Israel wa 'azzamuhu wa ajalluhu, maka datanglah menemui apa nama Yathrur ni oleh orang-orang tua Bani Israel, lalu mereka memuliakan dia lah. Mereka memuliakan dia. Wa dzakaru annahu ra'a kathrata ijtima' Bani Israel 'ala Musa fil khusumat allati taqa'u bainahum, dan mereka yakni ahli kitab lah, ulama ahli kitab menyebut annahu ra'a, bahawa Yathrur ni dia melihat banyak ramai orang Bani Israel berkumpul dengan berkumpul di hadapan Nabi Musa alaihi salam dalam apa nama pertelingkahan lah yang berlaku di antara mereka. Fa asyara ala Musa, lalu Yathrur bapa mentua dia memberi isyarat kepada Nabi Musa alaihi salam, ayaj'ala 'ala an-nas rijalan umana atqiya'a aifa, supaya dijadikan bagi setiap apa nama kumpulan ni ketua kan, lelaki-lelaki yang amanah bertakwa dan mananya ada mempunyai jati dirilah kan. Yubghiduna ar-rusya, yang mana mereka itu membenci rasuah wal khianah dan pengkhianatan. Fayaj'aluhum 'ala an-nasi ru'usa ulufin, maka dia jadikan mereka di atas apa nama sebagai ketua bagi beribu orang lah, al-ru'us uluf kan. Jadi ketua bagi berapa ribu orang, dan ketua bagi berapa ratus orang, dan ketua bagi 50 orang, dan ketua bagi 10 orang. Maka jadi hak dilantik sebagai ketua ni akan menjadi hakim lah di antara manusia. Fayaqduna bainan nas, mereka yang akan melaksanakan apa nama hukuman atau apa-apa di antara manusia tadi lah. Faidha ashkala alaihi amrun ja'uka, jadi apabila mereka ni ada masalah untuk menyelesaikan sesuatu perkara di antara di bawah dengan orang-orang bawah jagaan mereka, mereka akan mendatangimu, yakni Musa alaihi salam lah, ni cadangan bapa mentua dia. Fafasalta bainahum, lalu engkau huraikan kepada mereka apa yang ada kemusykilan bagi mereka lah, ma ashkala alaihim. Fa'ala dhalika Musa alaihi salam, maka Nabi Musa alaihi salam melakukanlah demikian itu. Qalu, dan mereka berkata, yang daripada dia, ahli kitab lah, dia cerita ahli kitab dia ni, ulama ahli kitab kata apa? Wa dakhala banu Israel al-barriyata 'inda Sina'i, maka Bani Israel pun masuklah ke al-barriyah ni, daratan lah, di sisi Sina. Sina ni dekat pada satu kawasan lah, Tur Sina tu kan. Ni kalau kita buka, kita Google cari kan, apa dia Sina tu tempat dia. Jadi Bani Israel masuk di daratan al-barriyah 'inda Sina'i. Sina ni cuma nak jangan ni Sina. Sina ni. Okey, map kita tengok, map kita tengok image lah. Kan? Ni Sina, Sina. Okey, ha image. Ngan ni. Ni Sina. Nampak tak? Okey, ni dia. Agan Sina ad-diniyah fi sutur. Ni bawabah akhbar al-yawm ni dah. Jaziratu Sina ni semenanjung Sina. Ni Sina ni. Tempat dia bukit-bukit eh. Ya. Ah tempat dia. As-Sina'u. Ni. Ni. Ni tempat dia ni. Tak nampak kan? Besar ni. Okey, ni adalah Sina.
Itu dia Sinak tadi kan. Ada sebahagian daratan di sisi Sinak. Fi syahri thalis, pada bulan yang ketiga. Min khurujihim, daripada keluarnya mereka min Mesir, daripada negara Mesir lah. Tiga bulan selepas mereka keluar daripada Mesir. Baik. Wa kana khurujuhum fi awwalis sanah, adalah keluarnya mereka itu pada tahun yang pertama, awal tahun. Allati syuri'a lahum, yang disyariatkan bagi mereka tahun itulah. Tahun yang disyariatkan bagi mereka di awal tahun. Wa hiya awwalu fasl rabi', iaitu musim bunga yang awal lah. Musim bunga yang pertama. Fa kaannahum dakhalu at-tayh fi awwal fasl as-sayf, wallahu a'lam. Kata Ibn Kathir rahimahullah, seolah-olahnya mereka ni, pada Israel, mereka masuk ke apa nama tayh itu, maksudnya tayh itu dalam kesesatan di padang pasir yang luas di awal musim panas. Awal musim panas pun dah masuk tayh lah. Kan? Tak ada penempatan, tak ada rumah tangga, tak ada berkeliaran di padang pasir tadi. Selama 40 tahun. Wallahu a'lam. Qalu, dan mereka berkata, wa nazala banu Israel haula Taur Sina, dan turunlah Bani Israel di sekitar Taur Sina. Taur Sina ni kita tengok. Okey, Taur Sina ni kan. Taur Sina ni cuba tengok di sini. Ustaz Google kan Taur Sina, okey. Okey. Bawara Sinya Nun Alif Zah. Ini ya Taur Sina ni sekarang ni. Ini dia Tur Sina. Ni tempat dia. Dia apa tu? Kan? Ini Tur Sina. Dekat dengan Israel lah ni. Ya? Kan? Lihat ni. Cantik ya? Okay. Jadi gitu. Dapat wana zala baru Israel, dan mereka turun di situ lah. Hawla, di sekitar Taur Sina, Bukit Taur Sina tu. Wa sa'ida Musa al-jabala fakallamahu rabbuhu, maka Nabi Musa alaihissalam pun memanjat gunung itu, gunung Taur Sina, fakallamahu rabbuhu, lalu Tuhannya bercakap dengannya. Allah Taala bercakap dengan Nabi Musa alaihissalam. Wa amarahu an yudzakkira bani Israila mimma an'ama bihi alaihim, dan Allah telah perintahkan Nabi Musa untuk ingatkan bani Israel dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan ke atas mereka. Apa dia nikmat-nikmat tersebut? Min inja'ihi iyyahum min Fir'aun wa qawmihi. Kan? Bahawa Allah telah menyelamatkan mereka daripada Fir'aun dan tentera Fir'aun. Wa kaifa hamalahum ala misli janahain nasrin fi min yadihi wa qabdatihi. Dan bagaimana Allah telah membawa mereka. Ini disebut dalam kitab, ahli kitab lah. Qalu ni. Qalu ni kata ulama ahli kitab dalam kitab ni lah. Kita dengar je lah, jangan percaya. Percaya pun tidak, tak percaya pun tidak kan? Ha gitu. Dengar aja. Dan bagaimana Allah telah membawa mereka di atas seperti dua sayap burung apa nama, burung nasar tu. Burung nasar ni macam burung apa ya? Eagle. Burung apa? Eagle lah. Burung elang. Kan? Min yadihi, daripada tangannya, wa qabdatihi, dan genggamannya. Allah Ta'ala bawa mereka, terbangkan mereka, selamatkan daripada Fir'aun. Kan? Seperti mana mereka berada di sayap burung elang. Macam itulah. Dan genggamannya. Wa amarahu an ya'mura bani Israel, dan Allah Ta'ala perintahkan Nabi Musa AS supaya Nabi Musa menyuruh bani Israel bi an yatataharu, supaya mereka itu bersuci lah. Wa yaghtasilu, dan mereka mandi. Wa yaghsilu thiyabahum, dan membasuh pakaian mereka. Wa liyasta'iddu ila yaumis thalith, untuk mereka bersedia pada hari yang ketiga. Fa idza kana fil yaumis thalithi, apabila tiba pada hari yang ketiga, faljtami'u hawla al-jabal, hendaklah mereka semua berhimpun di sekitar gunung itu, gunung Taur Sina. Wala yaqtarabna ahadun minhum ilayhi, janganlah seorang pun di kalangan mereka yang menghampiri bukit itu. Faman dana minhu qutila, dan siapa yang dekat dengan bukit itu dia akan dibunuh. Hatta wala syai'a min al-ba'ih bahaim, hatta burung-burung apa-apa benda haiwan-haiwan pun tak boleh dekat dengan bukit itu. Kalau dekat bukit itu mati. Madamu yasma'una sautal qarni, selama mana mereka mendengar bunyi tanduk yang ditiup. Ya, jangan dekat gunung tu. Fa idza sakana al-qarnu faqad halala lakum an tartaquhu. Kalaulah kamu dah tak bunyi lagi dah, bunyi tiupan tanduk tu dah tak bunyi dah,
kan, bolehlah mereka itu untuk datang dan panjat bukit tadi. Ya, fasami'a banu Israil zalika wa ata'u. Bani Israel pun mendengarlah berita itu, maka mereka mentaati, ya kan, mereka taat. Waghtasalu wa tanazzafu wa tatayyabu, mereka pun mandi, membersihkan diri, bersihkan pakaian, dan mereka berwangi-wangian. Falamma kana al-yawmu tsalitsu, pada apa kata kalau pada hari yang ketiga, raqibal jabala ghamamatun azimatun, maka datanglah di atas gunung tadi yang besar, ya, awan yang besar. Wa fiha aswatun wa buruqun, dan pada awan itu ada bunyi suara-suara agak halilintar dan petir, kan. Wa sautus suri syadidun jiddan, dan bunyi tanduk, apa nama, tiupan tanduk, kan, tanduk tu, bunyi tanduk yang ditiup itu dengan bunyi yang sangat kuat. Fa faza'a banu Israil min dhalika faza'an syadidan, maka Bani Israil ini merasa begitu cemas, dengan teramat cemaslah. Wa kharaju, lalu mereka keluar. Faqamu fi safhil jabal, mereka duduk di bawah apa nama dataran bukit tu. Wa ghasyal jabal dukhanun azimun, dan datanglah asap yang tebal yang meniputi, yang melitupi jabal itu, gunung itu. Fi wasatihi amudun nur, di tengah-tengah asap tebal tu, asap yang tebal tu ada tiang bercahaya. Amudun nur maksudnya tiang daripada cahaya. Wa zalzalal jabalu, maka bergoncanglah gunung itu, kulluhu, seluruhnya. Zalzalatan syadidatan, dengan goncangan yang keras. Wastamarra sautus sur, maka berterusanlah bunyi tiupan tanduk itu. Wa huwal buqu, iaitu buqu ni maksudnya tiupan trompet tu lah, tanduk tu kan. Wastadda, dan bunyi teramat keras. Wa Musa alaihi salam fawqal jabal, sedangkan Nabi Musa alaihi salam berada di atas bukit itu. Wallahu yukallimuhu wa yunajihi, Allah bercakap dengan Nabi Musa AS, dan Nabi Musa bermunajat dengan Tuhannya. Dan Allah Ta'ala bercakap dengan Nabi Musa. Wa amara Rabbu Azza wa Jalla Musa ayanzila, dan Allah Ta'ala perintahkan Nabi Musa AS untuk turun daripada bukit itu. Fayakmura Bani Israel, dan supaya dia menyuruh Bani Israel, ayyaktaribu minal jabal, untuk mendekati gunung itu. Liyasma'u wasiyatullah, wasiyatullah, supaya mereka mendengar perintah Allah. Wa amra al-ahbar, wa amara al-ahbara wa hum ulama'uhum, dan dia perintahkan para ulama ahli kitab, ayadnu, untuk mendekati gunung itu. Fayas'adul jabal, maka mereka pun memanjat gunung itu. Liyataqaddamu bil-qurbi, untuk mereka mendatang mendekatlah, eh? Jadi kata Ibn Kathir rahimahullah, wa hadha nassun fi kitabihim, ini adalah nas, ha, dalam kitab mereka. Ala wuqu'in nasakh la mahalah, kan, bahawa maknanya nas dalam kitab mereka yang menjelaskan tentang nasakh lah. Nasakh, nasakh ni maksudnya nasakh yang mansukh tu lah. La mahalah, tidak dapat tidak berlaku nasakh. Nasakh ni perubahan lah, kitab mereka telah diubah. Faqala Musa, maka Musa berkata, ya Rabb, hai Tuhanku, innahum la yastati'una an yas'adu, sungguhnya mereka tidak mampu untuk memanjat bukit ini. Waqad nahaitahum an zalika, sungguhnya engkau telah melarang mereka daripada demikian itu. Fa amarahu Allah Ta'ala, maka Allah telah perintahkan Nabi Musa alaihi salam, wa ala nabiyyina salawatullahi wa salamuhu, ay yadhhaba, untuk pergi. Fa ya'ti ma'ahu bi akhihi Harun, pergi dan pergi panggil saudaranya yang bernama Nabi Harun alaihi salam. Waliyakun al-kahnatu wa humul ulama, ya, nahlah para ulama mereka. Wasy'ab, dan apa nama rakyat mereka, pengikut mereka. Wahum baqiyatu bani Israel, iaitu yang selain daripada para ulama bani Israel tadi. Ghairu ba'id, tidak jauh. Fafa'ala Musa, kan, maka Musa pun melakukan demikian itulah. Jadi mereka itu duduk tidak jauh daripada situ lah. Yang perginya sebenarnya, yang datang sebenarnya Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi wassalam. Yang lain-lain semua duduk dekat tu, tapi tidak mengikuti Nabi Musa lah. Dan daripada kalangan ulama mereka dan orang-orang biasa lah di kalangan mereka, duduk tak jauh lah, kan? Maka Nabi Musa membuatlah apa yang Tuhan perintahkan. Makallamahu Rabbuhu Azza wa Jalla fa'amarahu hayna idha bi'ashril kalimat, maka Tuhannya pun bercakap lah dengan dia. Maka Allah perintahkannya dengan 10 perkara.
10 Allah perintahkan Nabi Musa alaihi salam dengan 10 kalimah, 10 perkataan. Wa indahu anna bani Israel, dan di sisi mereka bahawa bani Israel sami'u kalam Allah. Indahum ni di sisi mereka, mereka ni siapa? Ahli kitab lah. Di sisi ulama ahli kitab, anna bani Israel, bahawa bani Israel sami'u kalam Allah, mereka mendengar perkataan ataupun ucapan Allah. Walakin lam yafhamu, akan tetapi mereka tidak memahami. Hatta fahamahum Musa, ini sebutlah kitab mereka ya, sehingga Nabi Musa memahamkan mereka. Waja'alu yaquluna li Musa, dan mereka pun berkata kepada Nabi Musa alaihi salam, ballighna anta 'an rabbi 'azza wa jalla, sampaikanlah engkau kepada kami daripada Tuhan engkau, daripada Tuhan 'azza wa jalla, fa innana khafu an namut, sungguhnya kami takut kami mati. Faballaghahum 'anhu, maka Nabi Musa alaihi salam pun menyampaikanlah kepada mereka daripada Tuhannya. Faqala hadhihi al-'ashru al-kalimat, dan dia katilah dia 10 perkataan itu. Wahia apa dia? 10 perkataan itu, al-amru bi'ibadatillahi wahdahu, perintah untuk beribadah kepada Allah Ta'ala sahaja, la syarika lahu, tiada sekutu baginya. Wa nahyu 'anil halafi billahi kadziban, larangan bersumpah dengan nama Allah secara dusta. Yang kedua, wal amru bil muhafazati 'ala as-sabti, dan perintah untuk menjaga di atas hari Sabtu. Wa ma'nahu, dan maknanya tafarra yaumin, maknanya tafarru yaumin min al-usbu' lil ibadah, iaitu menyediakan satu hari dalam seminggu untuk beribadat, itu hari Sabtu lah. Tiga kan. Wahada hasilun biyaum al-jum'ah alladhi nasakha Allah bihi sabtu, dan ini yang terhasil pada hari Jumaat yang Allah Ta'ala batalkan hari Sabtu tu. Ya, Allah batalkan hari Sabtu, Allah gantikan dengan hari Jumaat kan, bagi umat Nabi SAW. Akrim abaka wa ummaka, muliakan bapak dan ibumu. Liyatula umruka fil ard, supaya umur engkau panjang di muka bumi. Alladhi yu'tika Allahu rabbuka, yang memberi engkau oleh Allah Tuhan kau. La taqtul, janganlah kau membunuh. La tazni, janganlah engkau berzina. La tasrik, janganlah engkau mencuri. La tashhad ala sahibika shahadat az-zurin, janganlah engkau memberi kesaksian yang palsu ke atas saudaramu. La tamuddu 'ainaka ila baiti sahibika, janganlah engkau panjangkan mata engkau ke rumah sahabat engkau, maksudnya jangan mengintai-intai dalam rumah sahabat engkau. Wa la tastahi imra'ata sahibika, janganlah engkau berkeinginan kepada isteri sahabatmu, maknanya janganlah engkau berkeinginan kepada isteri sahabatmu. Wala 'abdahu, dan tidak hambanya. Wala amatahu, dan tidak hamba perempuannya. Wala thawrahu, dan tidak lembu jantannya. Wala himarahu, dan tidak keldainya. Wala syai'an, dan tidak sesuatu. Min alladhi li sahibika, bagi pemilikan, yang dalam pemilikan sahabat engkau. Wa ma'nahu an-nahyu 'anil hasad, maknanya di sini adalah larangan daripada berhasad. Inilah dia 10 perkara yang dilarang tadi kan kepada Bani, 10 perkara perintah kepada Bani, kepada Bani Israel. Waqad qala kathirun min ulama ulama'is salafi wa ghairihim wa ghairuhum, telah berkatalah oleh kebanyakan daripada ulama salaf dan selain mereka, madmunu hadhihi al-'ashr al-kalimati fi ayatayn min al-Qur'an, kandungan semua 10 kali itu terkandung dalam dua ayat dalam Al-Quran. Wa huma qawluhu ta'ala, dan kedua-dua ayat itu dalam firman Allah Ta'ala dalam surah Al-An'am, a'udzu billahi minasyaitanir rajim, qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaykum alla tusyriku bihi syai'a wa bil walidayni ihsana wa la taqtulu auladakum min imlaqin nahnu narzuqukum wa iyyahum ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط ولا نكلف نفسا
ولا نكلف نفسا إلا وسعها وإذ قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. Surah Taha ayat 80 sampai 82. Okey. Qul katakanlah Muhammad ta'ala marilah kamu semua atlu ma harrama rabbukum, aku bacakan apa yang telah diharamkan oleh Tuhan kamu ke atas kamu. Alla tusyriku bihi syai'an, janganlah kamu sekutukan Allah dengan sesuatu pun. Wa bil walidaini ihsanan, dan dengan ibu bapa hendaklah kamu berbuat baik. Wa la taqtulu auladakum min imlaqin, janganlah kamu membunuh anak-anak kamu kerana takut miskin. Aku fakir. Nahnu narzuqukum wa iyyahum, kami beri makan kepada kamu semua dan kepada mereka. Wala taqrabu al-fawahisha wala taqrabu, janganlah kamu semua mendekati al-fawahisha, kerap-kerap keji, yakni perzinahan. Wa ma zahara minha, dan apa yang zahir daripadanya. Wa ma batana, apa yang tersembunyi. Wala taqtulun nafsa allati haramallahu illa bilhaq, janganlah kamu semua membunuh jiwa yang Allah telah haramkan melainkan dengan kebenaran. Macam hukum qisas kan, hukum guna balas. Lailah. Wala zalikum wasakum bihi la'allakum taqilun, demikianlah Allah Ta'ala telah wasiatkan kamu semua dengannya, semoga kamu semua berakal. Wala taqrabu malal yatim, janganlah kamu semua mendekati harta anak-anak yatim. Illa billati hi ahsan, melainkan cara yang terbaik. Beri cara yang terbaik tadi maknanya maksudnya kamu beri makan dengan harta dia, dan tidak salah kalau kamu makan sedikit daripada harta dia, dan tidak cara membazirlah. Kamu simpan jaga harta dia, hatta ya bulugha asyuddahu, sehinggalah sampai tempoh masa untuk dikembalikan harta dia, itu tempoh baligh lah. Dan sempurnakanlah timbangan, al-kail, sempurnakanlah sukatan, wal-mizan, dan timbangan bil-qisti, dengan keadilan. La nukallifu nafsan, kami tidak memberatkan satu jiwa pun, illa wus'aha, melainkan ikut kemampuannya. Wa idha qultum fa'dilu, apabila kamu bercakap, makanlah kamu berlaku adil. Walau kana dha qurba, walaupun kepada kaum kerabat. Ada maka, dan dengan janji Allah adalah kamu semua sempurnakan. Demikianlah dia wasiatkan kepada kamu semua dengannya. Semoga kamu semua mengambil peringatan. Dan semuanya inilah dia jalanku yang lurus. Naklah kamu semua ikuti jalan ini. Dan janganlah kamu berpecah belah, kan? Daripada jalannya. Zalikum wasakum bihi. Demikianlah dia telah wasiatkan kamu dengannya. La'alakum tattaqun, supaya kamu semua jadi orang yang bertakwa. Baik. Jadi maknanya ini di antara 10 kalimah yang disebut kepada, diperintahkan kepada Bani Israel yang Allah sebut dalam Quran ini, kata Ibnu Katsir. Ada kata Ibnu Katsir, kata kebanyakan para ulama salaf lah. Ha gitu. Wa dzakaru ba'd al-'ashr al-kalimati wasaya katsirah, dan mereka menyebut selepas 10 kalimah itu ada pesanan-pesanan yang banyak, wa ahkaman mutafarriqah, dan hukum hakam yang macam-macam lah, azizah, mutafarriqah, azizah, yang banyak, kan? Hukum hakam yang banyak, yang sukar, begitulah. Kanat fazalat, dulu kan ada, kemudian dia hilang macam itulah, tak dilaksanakan lagi. Dulu ada, kemudian tak ada. Wa amila biha hinan hina min ad-dahri, wa umila biha, dan diamalkan satu ketika saja zaman dulu. Thumma tara alaihim al-asyan min al-mukallafin biha, kemudian mereka bermaksiatlah. Akan meninggalkan apa yang diperintahkan mereka lakukan dengan 10 perkara itu. Thumma amadu, kemudian mereka pergi kepada ilaiha, wabaddaluha wa harrafuha, dan mereka mengubahnya dan menukarnya dengan kalimah-kalimah yang lain yang mereka, maknanya reka sendirilah. Ha gitu. Suma ba'da zalika kullihi sulibuha fasarat mansukhat, salabuha ansar mansukhatan mubaddalatan, kemudian mereka hilangkan dan jadilah dia sebagai sesuatu yang dimansuhkan, dah ditukarkan oleh tangan-tangan ulama mereka lah. Ba'da ma kana masyru'atun mukammilah, yang mana sebelum itu dia disyariatkan dan sempurna kitab tu, tapi mereka telah mengubahnya. Jahat kan mereka ni. Falillahi al-amru min qablu wa min ba'du, dan bagilah Allah Ta'ala, bagi Allah Ta'ala segala urusan dulu dan kemudian.
Wahu alladhi yahkumu ma yasha'u, dialah yang menghukumkan apa yang dia kehendaki. Wa yaf'alu ma yuridu, dan dia buat apa yang dia kehendaki. Ala lahul khalqu wal amru, ketahuilah bagi Allah segala ciptaan dan segala urusan. Tabarakallahu rabbil alamin, maksudnya Allah Ta'ala Tuhan yang Tuhan sekalian alam. Wa qad qala Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala telah berfirman, ya bani Israel, wahai bani Israel, qad anjaynakum min aduwikum, sesungguhnya kami telah selamatkan kamu daripada musuh kamu. Wa wa'adnakum janib at-tur al-aymani, dan kami beri janji kepada kamu untuk kamu pergi ke sebelah kanan apa nama bukit Tur, Tur Sina lah. Wa nazala alaikum al-manna was-salwa, dan diturunkan ke atas kamu al-manna was-salwa, makanan tadi kan, makanan daripada langit. Kulu min tayyibati, makanlah kamu semua daripada segala yang baik. Ma razaqnakum, banyak kami rezekikan kepada kamu. Wala tatghaw fihi, janganlah kamu semua melampaui batas padanya. Fayahilla alaikum ghadabi, maka akan sampai kepada kamu akan kemurkaanku, kata Allah. Fayahilla alaikum ghadabi. Jadi Allah Ta'ala kata, hai Bani Israel, semuanya kami telah selamatkan kamu semua daripada musuh kamu, iaitu Fir'aun dan tenteranya. Wa'adnakum janib at-turi al-aymani al-aymana, dan kami telah janji kepada kamu untuk kamu pergi di sebelah bukit Tur yang sebelah kanan. Wa nazzalna alaikumul manna wasalwa, kami turunkan ke atas kamu al-manna wasalwa, makanan daripada langitlah. Kulu min tayyibati ma razaqnakum, makanlah daripada segala yang baik yang kami telah beri rezeki kepada kamu. Wa la tatghaw, janganlah kamu semua melampaui batas fihi padanya. Fayahilla alaikum ghadabi, kalau kamu melampaui batas maka akan menimpa kamu kemurkaanku, kata Allah. Wa man yahlil alaihi ghadabi, barang siapa yang kepadanya kemurkaanku, faqad hawa, maka dia akan binasalah. Wa inni laghafarun, semuanya aku maha pengampun, kata Allah, liman taba, bagi mereka yang bertaubat. Wa amana, dan beriman. Wa amila salihan, dan beramal salih. Thumma ihtada, kemudian dia menerima petunjuk. Inilah dia. يذكر تعالى منته وإحسانه إلى بني إسرائيل بما أنجاهم من أعدائهم وخلصهم من الضيق والحرج وأنه وعدهم صحبة نبيهم إلى جانب الطور الأيمن أي منهم. Jadi maknanya Allah Ta'ala telah menyebut tentang kurniaan Allah Ta'ala, pemberian Allah Ta'ala dan ihsan, perbuatan baik Allah Ta'ala kepada Bani Israel. Okay. Apa dia perbuatan baik Allah Ta'ala kepada Bani Israel itu? Okay. Kurnian Allah kepada Bani Israel itu apa dia? Iaitu Allah selamatkan mereka daripada musuh-musuh mereka. Siapa musuh mereka? Maknanya itu Fir'aun dan tenteranya lah. Wakhallasahum, dan Allah Ta'ala telah keluarkan mereka minadziqi, daripada kesempitan, walharaj, dan kepayahan. Kepayahan dan kesempitan. Wa annahu wa'adahum, dan Allah Ta'ala telah menjanjikan kepada mereka suhbata nabihim, untuk bersahabat dengan nabi mereka, ila janib Tur al-Aiman, di sebelah sudut sebelah kanan bukit Tur Sina. Yang ketika mereka berada tu di situ, maka sebelah kanan ni pahalah Allah Ta'ala janjikan mereka supaya pergi ke situ. Untuk apa? Lianzila alaihim ahkaman azimatan, supaya Allah turunkan ke atas mereka, alaihi, ke atasnya, ke atas Nabi Musa alaihissalam, hukum hakam yang besar. Fiha maslahatuhum, yang pada hukum hakam itu terdapat kebaikan untuk mereka. Fi dunyahum wa ukhrahum, untuk dunia mereka dan akhirat mereka. Wa annahu ta'ala anzala alaihim, dan semuanya Allah Ta'ala telah menurunkan ke atas mereka. Fi hali syiddatihim, dalam keadaan mereka berada dalam kepayahan. Wa daruratihim, dan dalam kesusahan. Fi safarihim, dalam perjalanan mereka. Fil ardi, di bumi. Di bumi allati laysa fiha zara'un, yang bumi itu tidak ada padanya tumbuhan. Wala zara'un, dan tidak ada zara' ni maknanya ni haiwan ternakan. Mannan minas sama, iaitu kurniaan daripada langit lah. Kurniaan daripada langit. Iaitu manna tadi kan, makanan daripada langit. Yasbahuna fayajidunahu khilala buyutihim. Yasbahun, dan bila mereka jaga pada waktu pagi, mereka tengok dekat-dekat, mereka jaga-jaga bangun tidur, tengok dah ada-ada makanan tadi dekat rumah tempat tinggal mereka. Fayakhuzuna minhu qadra hajatihim fi dhalika al-yawm ila mislihi min al-ghad. Kan, dan mereka mengambil makanan itu sekadar hajat mereka ya untuk hari itu. Kan?
hari ni, maknanya untuk makanan hari ni, kemudian untuk makanan hari esok pun dia ambil juga. Ila misli min al-ghad. Esok mesti hari macam tu, makanan macam tu. Wa man idakhara minhu li akthara min dhalika fasad. Maksudnya kalau dia ambil makanan lebih untuk 3 hari, maka makanan tu akan rosak. Wa man akhadha minhu qalilan kafahu. Pada siapa yang mengambilnya sedikit, maka ia memadai baginya. Au kathiran lam yafdal anhu, ataupun dia ambil banyak. Wa au kathiran lam yafdal anhu. Dia ambil banyak pun, maknanya tak lebih. Dia ambil sikit pun cukup, ambil banyak pun tak lebih. Fayasna'una minhu misla al-khubzi. Lalu mereka membuatlah, mereka buat daripada manna wa salwa itu roti. Wa huwa fi ghayatil bayad, yang dia tu bernama berapa? Dia tu tersamak putih lah, tersangat putih. Manna wa salwa ni sangat putih. Wal halawah, dan sangat manis. Sangat putih dan sangat sangat putih warna dia, dan sangat manis. Fa idza kana min akhirin nahari, apabila sampai waktu petang pula, ghasyahum tayrul salwa, datang kepada mereka burung as-salwa. Fayaqtanisuna minhu, lalu mereka menangkap burung tadi. Bila kulfatin, tanpa susah payah. Ma yahtajuna ilaihi hasba kifayatihim li'asha'ihim. Jadi mereka dapat mudah ya burung tadi yang mereka boleh makan untuk waktu malam mereka. Itulah dia hidangan untuk mereka, al-manna wa salwa, pada siang, pada untuk makan pagi dan untuk makan malam tadi. Ya. Jadi maknanya di situ. Jadi kita berhentilah di sini insya-Allah. Sini lah. Sama lagi lah nanti insya-Allah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.